Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang berbahagia, langsung kita ikuti acara selanjutnya karena sudah menunjukkan pukul 11. Kita buka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratal kiram wal muhtaramin, para alim, para kiai, sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agami, khusubidzikri panjenenganipun Romo Kiai Haji Samsul Ma'arif, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Agus Salim, panjenenganipun Bapak Kiai Ghazali, ugi Bapak Kiai Haji Rafi'i ingkang tansah kula hormati lan kawuloh ajeng-ajeng sedaya fatwah lan nasihatipun. Keluarga besar Bapak Haji Zuhron selaku ingkang kagungan hajat, tak lupa kepada segenap hadirin, hadirat, ibu-ibu, tamu undangan saking tetangga dekat, saking Belawi, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kepala Desa beserta stafipun, panjenenganipun Bapak Khairul Muhsinin, ugi sedaya rawuh keluarga besar Pinanganten Putra saking Minggiran, leres Pak nggih? Minggiran nggih. Pinggiran. Oh, pinggiran. Pinggiran Sumberagung Sukodadu, Sukodadi yang begitu bersemangat kula keplecuk Sukodadu ngene. Senengane dadu. Juga segenap Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Marilah sejenak kita haturkan dalam lubuk hati kita yang paling dalam, seraya mengagungkan asma Allah, Tuhan yang maha pengasih tanpa pilih kasih, dan yang maha penyayang tanpa pandang sayang, atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada siang yang begitu panas dan menyengat kita masih bisa hadir dengan penuh semangat mengikuti mulai acara awal hingga nanti acara tamat, sebagai cermin keberibadian insan yang pandai mensyukuri nikmat. Janji Allah akan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat, dan nanti pulang juga sama-sama disangoni berkat. Bapak Ibu tamu undangan, seindah-indahnya senandung solawat dan salam sejahtera semoga tetap terlimpah dan abadi sepanjang masa keharibaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya yang telah berjasa memberantas angkar murka, membawa rahmat bagi alam semesta, sekaligus menyelamatkan moral manusia dari tradisi perzinaan dan pemerkosa, dengan membawa risalah yang berupa ajaran pernikahan yang sah, agar hidup ini lebih tentram dan sentosa semenjak di dunia hingga di akhir masa. Sebagaimana yang kita saksikan pada siang yang begitu panas ini, resepsi pernikahan Nimas Ayu Hanim Fitria, putri dari Papanda Haji Zuhron, mendapatkan Arjuna Tamban Abdul Qadir dengan rantaman acara sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan menerbati deretan acara yang ketiga yang berisi sambutan penyerahan dan sambutan penerimaan, acara yang terakhir Sabtu Tomo atau Hikmah Nikah ingkang fa insyaallah manggetipun kupas kalian panjenenganipun Bapak Kiai Haji Samsul Ma'arif. Dan untuk doa penutup mangke dipun bimbing kalian Romo Kiai Ghazali, Romo Kiai Haji Rafi'i. Bapak Ibu tamu undangan, untuk mengawali dan membuka acara pada siang hari ini sejenak, marilah kita buka dengan barokah suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan terbukanya acara, terbuka pula pintu berkah, berkah kepada orang lain dan berkah kepada kita sekalian pada umumnya. Allahumma amin. Bapak Ibu tamu undangan, kiranya kita ikuti acara yang kedua dengan suasana yang hening dan hikmat pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos dening akhinal kiram Ustaz Ma'sum Ihsan.
Dibatang Ustaz Ma'sum Ihsan Mukhtar Kaulah semangka ke semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى
سعادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام الصالحين من عبادكم وإمائكم والله واسع عليم والله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إليها
bidzanika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.